Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fi qalbina nuran, ya Allah berilah kepada hati kami cahaya hidayah-Mu. Wa fi sam'ina nuran, kepada pendengaran kami cahaya-Mu. Wa fi basarina nuran, kepada pandangan mata kami cahaya-Mu. Wa fi wajhina nuran, kepada wajah kami cahaya-Mu, ya Allah. Wa fi kulli harakatina nuran, di setiap pergerakan kami cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Allahumma a'tina nuraka, ya Allah, kunyakalah kami cahaya hidayah-Mu. Kama nawartal arda binuri hidayatika, sebagaimana engkau menyinari bumi ini dengan cahayamu, seperti mana matahari memberikan cahaya kepada bumi ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada yang berusaha, AJK tadi, pengerusi dan sebagainya, wajah-wajah yang dah pernah jumpa, tapi baru tahu rupanya daripada Qaryah Bukit Margosa ni. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan oleh pengerusi, Allah ya barik, Allah ya maha mengaturkan segalanya. Allah mengaturkan pada malam ini siapakah yang mahu yang dia pilih. Allah ya jami' yang maha mengumpulkan, Allah mengumpulkan siapa yang mahu dia kumpulkan di taman syurganya. Subhanallah. Allah ya rahman ya rahim, Allah yang maha pengasih, penyayang, ya wadud, yang maha memiliki cinta. Kita ini hamba Allah yang penuh dengan dosa. Kita sangat banyak dosa. Tetapi Allah tidak pandang dosa kita. Kalau manusia, kita buat 1,000 kebaikan, mungkin kerana satu kesilapan, manusia boleh melupakan kebaikan kita. Betul atau tidak? Tapi Allah sangat berbeza. Kita melakukan 1,000 dosa, kita melakukan banyak dosa, tapi hanya dengan satu kali taubat, satu kali kebaikan, Allah boleh melupakan segala dosa kita. Sekali lagi saya ulang. Manusia, subhanallah, manusia 1,000 kebaikan yang kita buat, mungkin dengan satu kesilapan, satu kekurangan, manusia boleh melupakan kebaikan kita. Betul atau tidak? Tapi Allah 1,000 dosa, 1,000 keburukan, 1,000 kealpaan, kelalaian yang kita buat, dengan satu taubat, dengan satu taubat, dengan satu kebaikan, boleh menghapus segala keburukan. Subhanallah. Jadi hidup kita adalah berjuang untuk mendapat perhatian Allah. Tapi kita hari ini tersesat dalam mencari perhatian, perhargaan, ucapan terima kasih, ucapan pandangan daripada manusia. Subhanallah, alhamdulillah. Pada malam ini, tajuk yang saya terlintas, saya duk fikir-fikir pada petang tadi, sebenarnya dah tergiang-giang dalam beberapa hari ini, iaitu hakikat dosa dan taubat. Hakikat dosa dan taubat. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, siapakah orang yang paling buruk? Orang yang paling buruk, orang yang paling teruk. Ha. Aisyah menjawab, orang yang merasakan dirinya baik. Lepas tu ditanya, siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik yang merasakan diri dia teruk, rasa dia berdosa. Ada tak hari ni kita rasa kita teruk, kita rasa kita berdosa? Ada tak? Ataupun kita rasa kita puas hati dengan apa yang kita capai hari ni? Pernah tak kita rasa serba tak kena? Kita rasa kita bukan ibu yang baik, kita rasa kita bukan isteri yang baik, kita rasa kita bukan hamba Allah yang baik, kita rasa kita teruk lah, kita bukan isteri yang baik, bukan anak yang baik buat ibu bapa kita. Pernah tak rasa begitu? Kita buat apa bila rasa begitu? Kita istighfar. Istighfar, subhanallah. Memang kalau kita rasa kita teruk, ketika kita teruk tu, masa itulah ucapan istighfar sangat rasa sejuk.
rasa sejuk. Tapi kita teruskan juga. Kita teruskan rasa malas, layan malas, layan telefon, layan WhatsApp, teruk juga. Buang masa, golek-golek teruk buat juga. Tapi kita rasa teruknya aku hari ni, kenapa ni? Duha dah tinggal, Al-Quran tak baca lagi. Tapi terus lagi teruk ni. Tapi sekiranya hati kita masih lagi ada rasa teruk tu, itu menunjukkan kita masih lagi ada ciri-ciri orang yang baik. Tapi kalau sampai petang sampai malam, okey, tak ada rasa apa-apa, tak rasa teruk. Kadang-kadang sampai kita rasa teruk tu, kita minta maaf dengan suami kan. Bang, minta maaf lah, rasa hari ni macam teruk sikit lah. Hari ni macam malas sedunia. Ha. Kita sebutlah gini-gini, minta maaf lah, esok kita perbaikilah. Kita boleh rasa bersalah tu kan. Subhanallah. Antara tingkatan takwa yang paling tinggi adalah sering merasa berdosa. Antara tingkatan takwa yang paling tinggi adalah rasa, selalu rasa berdosa. Ini bukan senang nak rasa. Orang yang selalu rasa berdosa, automatik mulut dia banyak istighfar. Tapi kalau kita nak perhatikan pasal istighfar, hari ini ramai orang hanya mengulang ataupun berzikir istighfar. Dapat pahala tak? Astagfirullah, astagfirullah, 1,000 kali. Astagfirullah, 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 tengok jam, astagfirullah, astagfirullah, ada lagi 10 minit sempat ni. 10 minit cerita mula, boleh lagi. Astagfirullah, astagfirullah, dia sambung. Dapat juga pahala. Pahala apa? Lidah berzikir. Tetapi, kalau dia berzikir dalam keadaan istighfar, dalam keadaan lalai, tak rasa pun berdosa, tak rasa pun mohon ampun, dia bukan mohon ampun dengan Allah. Sebab itu, tak semestinya bila sebut astaghfirullah, bererti kita mohon ampun dan kita diampunkan oleh Allah. Sebab ramai orang ucap astaghfirullah hanya pada lidah. Saya amalkan istighfar 1,000 kali sehari. Saya amalkan 500 kali sehari. Saya amalkan 200 kali sehari. Amalan lidah ia ringan, tapi amalan hati walaupun 5 kali, walaupun 10 kali diucap astaghfirullah dengan rasa berdosa sampai air mata mengalir, itu lebih mahal nilai istighfar dia daripada 1,000 kali tak ada rasa. Faham kan? Sebab itu ada ulama mengatakan barang siapa yang beristighfar dalam keadaan lalai, dia umpama mengecek Allah. Na'udzubillah min zalik. Contoh kita minta maaf dengan suami bila buat salah kan. Bang, minta maaf ya. Minta maaf. Sambil tengok TV. Bang, minta maaf lah. Tak masak hari ni. Pandai-pandailah awak tengok TV. Itu minta maaf betul tak tu? Tak ada rasa bersalah tu. Kalau betul minta maaf, ngadap dia depan muka dia, buat muka kesian, bang, minta maaf lah, saya memang nak macam mana, tak larat dah tua. Ha, macam-macam alasan. Padahal sebab leka dengan WhatsApp, dapur tak berasap. Ha. Tapi punya rasa bersalah tu, ngadap dia muka pun rasa bersalah, betul kan? Bagaimana kita dengan Allah masa istighfar, hati tak rasa berdosa? Astaghfirullah, 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 guna yang tasbih digital contohnya kan? Kita hanya membilang istighfar. Dapat pahala tak? Dapat. Tapi pahala, lidah berzikir. Kalau tak berzikir, mungkin mengumpat. Tetapi itu belum lagi cukup syarat memohon ampun dengan Allah. Mungkin dosa yang kita buat tak gugur pun dengan istighfar seperti itu. Nak sebutnya, bila kita rasa berdosa, itu adalah salah satu tingkatan takwa yang tinggi. Selalu rasa berdosa. Walaupun dalam satu hari itu kita solat 5 waktu setiap awal waktu. Subuh awal, siap 10 minit sebelum. Jangan sekali-kali kita rasa solat kita diterima oleh Allah. Walaupun hari itu kita ni, jangan sesekali kita rasa kita orang yang dermawan walaupun hari-hari kita menderma. Jangan sesekali kita rasa kita orang yang suci, bersih. Kalau setiap hari kita solat taubat, setiap hari kita memaafkan orang. Jangan kita rasa kita orang yang mulia. Walaupun kita dah tutup aurat dengan sempurna, kita berhijab dengan labuh, kita dah pakai niqab contohnya, yang lelaki pakai serban, pakai jubah, jangan sesekali kita rasa mulia. Jangan sesekali kita rasa kita orang alim bila kita dah belajar sampai peringkat sekian, 10 tahun belajar, 20 tahun belajar, sampai peringkat mengajar dan boleh nasihat ramai orang, ada pengikut yang ramai. Jangan sesekali kita rasa orang yang alim. Dan jangan kita rasa kita orang yang ikhlas bila kita rasa kita buat sesuatu tak harap langsung pujian manusia. Sebab apabila kita mula rasa kita baik, Sayyidatina Aisyah sebut kamu adalah orang yang buruk. Jangan rasa kita baik. Ciri-ciri orang yang baik ialah dia tak rasa dia baik walaupun dia dah buat banyak kebaikan.
Kalau kita dengar satu ceramah Buya Hamka, dia sebut begini. Orang yang tidak tertipu, siapakah orang yang tidak ditipu daya, ialah apabila dia melakukan dosa kecil, dia rasa dosa itu sangat besar. Apabila dia melakukan kebaikan yang banyak, dia rasa sangat sedikit. Ini orang yang selamat daripada tipu daya syaitan. Tapi hakikatnya ramainya kita ialah buat ibadah sikit tapi rasa banyak. Saya hari ini dah baca satu juzuk, banyaklah tu. Hari ini saya istighfar 1,000 kali, kan banyak tu. Tapi orang yang tak ditipu daya, 20,000 kali pun dia rasa sikit. Kita ni ibadah sikit rasa banyak, dosa besar rasa kecil. Na'udzubillah min zalik. Contoh mengumpat, kita rasa kecil. Jarang orang lepas mengumpat menangis-nangis sampai bengkak mata. Kenapa tadi saya mengumpat? Jarang. Betul tak? Padahal buat dosa besar tu. Kenapa beria awak ni? Kemungan satu hari semalam saya mengumpat, saya tak tahu Allah terima ke tak. Kalau nak himpun dosa mengumpat kita daripada kita sekolah menengah, start balik dulu, sampai masuk universiti, sampai kerja, agak-agak berapa ratus ribu orang dah kita mengumpat. Dan berapa orang yang kita minta maaf. Dan ada tak yang di sini jamin yang dosa dia telah diampunkan Allah? Tak ada. Ada seorang wali Allah, saya tak ingat nama dia. Di hujung usia dia, dia juga seorang guru, Syekh Kabir, guru yang besar, ramai anak murid. Di hujung usia dia, mata dia buta, menangis sampai buta mata dia. Anak murid tanya, kenapa Syekh kamu menangis sampai buta kedua mata? Aku menangisi tentang dosa-dosaku ketika aku muda dulu, ketika aku jahil dulu. Lalu anak murid tanya, bukankah dosa kamu sudah tentu diampunkan Allah? Engkau bangun sampai malam, engkau buat kebaikan begini-begini. Lalu dia tanya kepada anak murid dia, adakah di kalangan kamu yang boleh jamin dosaku telah diampunkan Allah? Nak kata betapa besarnya dia memahami pengertian tentang dosa. Saya bagi contoh gambaran. Ahli neraka bercakap sama ahli neraka, kalau boleh boraklah dalam neraka. Yang hajah ni, orang tua ni hajah. Kita letak hajah lah, biar terasa. Bukan semua hajah itu selamat daripada melakukan dosa. Hajah, makcik, masuk neraka contoh. Bukan kita lah, na'udzubillah. Lepas tu boraklah dia dengan seorang pemuda. Kamu kenapa masuk neraka? Saya dulu tak semayang. Saya dulu membunuh orang. Saya dulu merompak. Padanlah kau dalam neraka. Teruk sangat. Berzina apa semua. Memang padan kau dalam neraka. Dah hajah makcik ni, kenapa dah neraka pula? Nampak macam orang baik. Itulah, tak ada sebab apa. Ngompet je. Ngompat je. Kalau kita rasa macam benda tu kelakar kan. Acik semayang. Acik siap buat haji. Acik tak ni, tak bunuh orang macam kau. Acik cuma ngompat je. Nak tanya, dosa mengompat masuk neraka tak? Al-kabair, minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Sebab itu bila kita faham tentang hakikat dosa, itulah yang akan menguatkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya pengampunan Allah lebih luas, lebih besar, lebih banyak, lebih tak terhitung betapa luasnya daripada dosa-dosa kamu. Subhanallah. Sebab itu kita ni dalam rasa takut kena sama naik dengan rasa harap. Al-khauf wal-jub. Kita takut dengan dosa, tapi kita harap dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai takut berdosa. Kalau aku macam ni, baik tak yang minta ampun, memang tak ada can. Orang yang berputus asa dengan Allah adalah golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah, para ibu sekalian, para jemaah yang saya hormati sekalian. Kita datang pada malam ini, bila saya bawa tajuk ni sebenarnya untuk muhasabah diri sendiri. Kita tak nak bila kita ceramah, kita dengar kuliah, kita nak dengar yang sedap-sedap di telinga, betul kan? Yang bayangan sedap-sedap saja. Oh, ciri-ciri ahli syurga, kita pun rasa seronok. Ciri-ciri wanita solehah, kita asyik bila sebut tu, kita akan golongkan kita dalam tu. Kita letak cerita husnul khatimah. Sekali-sekala kita kena ada satu cerita, satu muhasabah yang menyentap diri kita. Subhanallah. Kita kena sedar satu hakikat, tidak ada siapa di kalangan kita yang telah jamin dosanya diampunkan Allah.
Saya nak tanya masa muda dulu, banyak tak kita dedah aurat? Banyak. Lelaki yang umur 60 ni, umur 50 ni kan, masa muda dulu pakai skirt tak? Skirt bawah lutut ke atas lutut? Ada yang atas lutut, ada yang bawah lutut. Dulu free hair tak? Free hair. Pakai baju macam mana dulu? Ha, luas ni ha. Bersolek macam apa? Betul tak? Nak tanya, dah bertaubat belum? Dah bertaubat belum dengan dosa masa muda tu? Kita pun jawab insya-Allah. Ada siapa jamin tak taubatnya diterima oleh Allah? Tak ada. Kita akan tahu bila? Setelah mati. Sebab itu orang yang sedar benda ni, dia takkan pernah berhenti bertaubat, istighfar, walaupun hari tu dia rasa hari ni tak keluar rumah, rasa tak ada buat dosa seseorang, kat rumah pun tak ada orang. Dia boleh rasa ada hari yang tak ada dosa, sedangkan dia membawa dosa yang lama tu di atas bahunya, belum tentu lagi Allah ampunkan. Kita terlalu banyak dosa. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah, dia sentiasa merasa dia berdosa, itu yang menguatkan dia untuk mengucapkan istighfar tanpa henti. Subhanallah. Saya nak share satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Umar masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Maka ditanya, "Ya Umar, mengapakah engkau menangis?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, di muka pintu ada seorang pemuda yang telah membakar hatiku sambil menangis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, masukkan ia kepadaku." Bawa dia masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai pemuda, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Jawab pemuda itu, "Ya Rasulullah, saya menangis kerana dosa-dosa saya yang sangat banyak, sedangkan saya takut kepada Tuhan yang Maha Perkasa yang sedang murka kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bila sebut tu kena selawatlah. Selawat. Sebab Nabi ada bersabda, "Ghurima anfun man zukirtu indahu lam yusalli alayya." Gugilah ataupun ayat ghurima tu celaka. Maksudnya teruk sangatlah kita ni. Apabila disebut nama ku, lam yusalli alayya, kamu tidak berselawat kepadaku. Jadi bila kita baca hadis Nabi, kita akan berulang-ulang sebut nama Nabi. Jadi masa tu berulang-ulanglah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat ini adalah satu ibadah yang hanya dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu anugerah kurniaan tertinggi untuk sekalian manusia, sekalian makhluk. Yang terpilih adalah umat Nabi Muhammad sahaja. Yang mana hanya dengan satu amalan, iaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita layak untuk mendapat selawat daripada Allah Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam berselawat kepada kita dengan satu amalan yang percuma, yang sangat mudah. Sebutan itu tak sampai berapa saat sahaja. Sebab ini berdasarkan hadis Nabi, "Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Siapa kita tak layak kita nak dapat selawat daripada Allah? Tak layak. Dengan dosa, dengan malasnya kita beribadah, dengan kita mulut kita banyak mengeluh itu, mengeluh ini, kurangnya kita bersyukur kepada Allah, betapa hati kita ni terlalu cintakan dunia, banyak sangat keburukan kita sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi hanya dengan mengucapkan selawat kepada Nabi, kita layak dipandang, malah diselawatkan oleh Allah. Maksud Allah berselawat ini kan disebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Apa hukum berselawat pada Nabi? Sunat ke wajib? Wajib. Para ulama menyebutkan berselawat ke atas Nabi hukumnya adalah wajib. Kalau dia tak berselawat kepada Nabi dalam hidup dia, dia tidak sah dari sudut keimanannya. Sebab apa? Kita tahu selawat adalah rukun dalam solat. Tahiyat akhir tak baca selawat tak sah. Bahkan bila ditanya, bila Imam Basri ditanya, ada seorang ahli sufi, ulama besar ditanya, apakah hukum orang yang tidak bersolat?
Dia jawab tak perlu bertaubat. Kenapa tak? Apakah hukum orang yang tidak bersolat? Imam Hasan Al-Basri jawab dia tak perlu qada solat dia. Tapi maksud tak perlu qada, kita mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan wajib qada ialah yang tinggalkan solat. Dia kata tak wajib qada tu bukan apa. Maksud dia dari sudut ahli sufinya, dari sudut kewaliannya, maksud tak payah qada tu sebab apa? Bila tak solat maksudnya kufur. Orang yang tak solat sengaja tinggalkan solat dia telah pun kufur, maka buat apa dia qada? Solatnya tak diterima. Yang patut dia buat bertaubat, kemudian mengucap balik syahadah balik, barulah solat semula. Sebab disebut dalam hadis Nabi, farqun bainal kufri wal iman as-salah. Yang membezakan antara kufur dan iman adalah solat. Masa dia solat, dia beriman. Bila dia tinggalkan solat, dia keadaan kufur. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Jadi nak sebut, saya sekadar memperingati, bila kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah kita lebih kurang dalam berapa minit lagi, ucapkanlah selawat ke atas Nabi. Sebab Nabi kata sangat rugi sangat. Sebab itu adalah satu talian hayat kita nak masuk syurga. Mungkin ketika di akhirat kelak, na'udzubillah, bila kita tengok pahala solat kita ditolak tak ada satu pun. Ketika kita melihat tak ada satu pun pahala puasa kita diterima Allah, semuanya ditolak. Sebab ini disebut dalam hadis Nabi. Disebut dalam hadis Nabi. Sebelum saya teruskan, sebab saya dengar dah lebih 5 kali bunyi telefon, tolong cek telefon masing-masing, tolong silent ya. Tak kira siapa. Mungkin kadang kita tak perasan, lepas tu telefon kita pula. Kita tengok orang lain kan, tiba-tiba telefon kita yang bunyi. Jadi boleh cek, kita boleh silent. Tak off pun tak apa, silent. Kalau ada yang penting, kita boleh jawab di luar. Subhanallah. Jadi nak sebutnya pasal apa tadi? Saya sebut pasal apa? Pasal selawat. Pasal azan. Kelebihan kita berselawat di akhirat kelak. Subhanallah. Hadis Nabi, Nabi bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi bersabda. Nabi bersabda, betapa ramai, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa pahala daripada puasanya, yakni puasa Ramadan, illal ju' wal atash, selain daripada lapar dan dahaga. Kita yang hidup 60 tahun mungkin dah 50 kali kita jumpa Ramadan. Na'udzubillah, bila dibangkitkan akhirat besok, Ramadan kosong. Ramadan kedua kosong, 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 kosong. Sebab ini disebut dalam hadis Nabi. Betapa ramai, maksudnya hanya sedikit saja yang diterima pahala puasanya. Sama juga dengan Nabi bersabda, betapa ramai orang yang solat malam. Ini bukan solat 5 waktu, solat malam ni tahap orang yang tak tinggal solat 5 waktu. Qiyamul Lail ni. Tapi tidak ada apa-apa pahala baginya melainkan letih dan mengantuk. Sebab itu kita tak boleh menerima amalan kita sendiri dah buat-buat, insyaAllah kita yang confirm terima. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak sebutnya, mungkin ketika sedekah kita, kita tengok tak diterima Allah. Sebab ada riak, ada takabur, ada ujub. Kita buat baik ini tak diterima Allah. Mungkin ketika itu satu-satunya talian hayat kita untuk masuk syurga Allah melalui jalan apa? Jalan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama mengatakan satu amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah walaupun dilakukan tanpa khusyuk ataupun tanpa ikhlas. Sebab kebetulan dia datang, dia ikut perarakan. Lepas orang berselawat, dia pun kena selawat juga. Nama dia terpilih untuk berarak, dia pun selawat juga. Satu amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah walaupun dilakukan dalam keadaan terpaksa, walaupun dilakukan dalam keadaan lalai, iaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kalaulah tak ada, semua ditolak oleh Allah, kita ada satu talian hayat, tapi dengan syarat orang yang sangat mencintai selawat. Bukan sekadar selawat, membilang selawat, tetapi hatinya memang mencintai selawat. Bahkan kalau ada satu hari dia tidak berselawat kepada Nabi dengan jumlah yang telah dia jadikan amalan, 100 kali sehari, 1000 kali sehari, membuatkan dia tak boleh tidur malam, tak tenang, kerana dah sampai masa dia mencintai selawat. Siapa yang ada ciri-ciri mencintai selawat ni? Yang mana dia ada rutin selawat, jumlah yang tertentu yang dia tak pernah lalaikan, setiap hari mesti konsisten. Kita ada tak sampai tahap tu? Ataupun tanya selawat-selawat, kadang lupa, ada waktunya banyak, ada hari tak ada.
itu bukan ciri-ciri orang yang mencintai selawat. Dia mesti ada rutin. Kalau kita baca kisah seorang ulama, seorang gabenor, seorang sultan namanya Sultan Abdul Hamid. Dia punya amalan sebelum tidur setiap malam 1,000 kali selawat kepada Nabi. Ada satu malam dia tertinggal untuk selawat. Rasul muncul dalam mimpi orang lain, pergi minta hutang dengan dia. Dia tanya, apa sebab kamu minta hutang dengan aku? Aku tak pernah berhutang denganmu. Malam tadi Rasulullah muncul dalam mimpiku. Rasul kata, engkau telah berhutang dengan Rasulullah. Dia terus menangis. Sebab apa? Dia kata, malam tadi aku terlalu penat sehingga aku tertidur tanpa aku melunaskan amalan aku yang biasa, iaitu berselawat 1,000 kali setiap malam untuk Nabi. Sampaikan Nabi merindukan mencari, menanti selawat. Agak-agak Nabi tunggu tak selawat daripada kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kalau nak sebut insya-Allah, insya-Allah itulah kita. Kita sedap bersedap hati. Maksudnya kita rasa Rasulullah memang tunggu dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan. Sambung cerita ni ya. Sebenarnya sebut selawat tu, tapi itu antara inti juga kepada ciri-ciri orang yang bertaubat, iaitu hati dia mencintai selawat kepada Nabi. Sebab dia takut sangat di akhirat kelak, dia tak ada jalan lain nak ke syurga, dia ada satu jalan, iaitu jalan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Rasulullah bertanya lagi, sambungan cerita tadi. Apakah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sebab lelaki ni kata, aku banyak dosa ya Rasulullah, menangis-nangis. Soalan dia kata, nescaya dosa aku tidak diampunkan Allah. Rasulullah pun tanya soalan pertama, adakah kamu menyekutukan Allah, wahai pemuda? Jawabnya, tidak. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau membunuh jiwa tanpa hak? Tidak. Rasulullah menyambung lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosamu walaupun sebesar 7 petala langit dan bumi beserta bukit-bukitnya. Berkata pemuda tersebut, ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu. Ha, dosa apa yang pemuda ni buat? Sebab dia datang dengan mengadu dosa dia besar, Rasulullah tanya, adakah kamu ada syirik pada Allah? Tak. Adakah kamu ada bunuh jiwa, bunuh manusia tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa sepatutnya? Tidak. Jadi kalau kamu ada dosa sebanyak 7 petala langit, hari ini tak ada satu manusia pun boleh sampai ke langit pertama. Itu tempat tinggalnya para malaikat Allah. Yang boleh sampai dekat awan tu, keluar sikit bumi, langit memang tak boleh cecah. Manusia takkan boleh cecah ke langit. Yang kita tengok, wah luasnya langit, itu bukan langit, itu awan. Memang takkan boleh sampainya. Nak kata Rasul kata, kalaulah penuh sampai 7 kali bumi sampai ke langit ni pun, kamu akan diampunkan oleh Allah. Kemudian pemuda ni kata, dosa aku lebih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, dosamu lebih besar daripada kursi? Ha, Rasulullah macam tercabar kan. Dosa kamu lebih besar ke daripada kursi Allah, singgasana Allah? Jawab pemuda tersebut, bahkan dosaku lebih besar lagi. Apakah lebih besar daripada arasy? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab pemuda tersebut, bahkan dosaku lebih besar lagi. Tanya Rasulullah lagi, apakah lebih besar daripada kemaafan Allah? Jawab pemuda tersebut, kemaafan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Akhirnya dijawab begitu. Kemaafan Allah itu lebih besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak dapat mengampunkan dosa besar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Maha besar kemaafannya dan ampunannya. Hai pemuda, beritakanlah kepadaku, apakah dosamu itu? Jawab pemuda itu, aku malu kepada engkau ya Rasulullah. Nabi menekankannya lagi, beritakanlah kepadaku, apakah dosamu itu? Ha, dia tanya, apakah dosa kamu yang kamu rasa tertekan sangat ni? Jawab pemuda tersebut, ya Rasulullah, saya penggali kubur sejak 7 tahun lalu. Pernah dengar tak cerita ni? Dan pada suatu hari saya menggali kubur seorang gadis Ansar, dan setelah saya telanjangi dari kafannya, tiba-tiba bangkit nafsuku. Ha, maksudnya satu hari dia gali kubur, mungkin nak kena pindah kubur dan sebagainya. Saya telah telanjanginya dari kafannya, tiba-tiba bangkit nafsuku, lalu aku setubuhinya dia sehingga puas. Dia telah memperkosa mayat seorang wanita. Lalu aku meninggalkan dia. Tetapi sebelum pergi jauh, tiba-tiba gadis itu bangkit dan berkata kepadaku, celaka engkau wahai pemuda, tidakkah engkau malu dengan Tuhanmu yang akan membalas pada hari pembalasan kelak, apabila setiap orang akan dituntut daripada orang yang menganiayanya. Kau biarkan aku bertelanjang dan membiarkan aku dalam keadaan berjunub di depan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mayat tu berkata-kata, bercakap.
Ini kisah benar daripada hadis yang sahih, riwayat yang sahih, berlaku di zaman Rasulullah. Kitab ni subhanallah, kitab yang sangat istimewa, saya dapat daripada Jabatan Mufti. Tajuk dia adalah Menyelami Samudera Tasawuf. Menyelami Samudera Tasawuf. Ada orang cari merata-rata, tak ada. Dia sangat terhad. Tak ada jual di kedai apa. Saya pergi ke Jabatan Mufti Negeri Sembilan, saya nampak, saya minta dengan ustaz. Ustaz tu pun dapat hadiah daripada penulis tu sebenarnya. Tapi saya berterima kasih sangat sebab ustaz tu sanggup jual pada saya. Subhanallah. Sebab setiap tajuk bab tasawuf tu, dia akan bawakan kisah-kisah yang sangat meruntun hati. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan murka segera bangkit dan seperti terdorong ke belakang sambil berkata, Nabi terkejut. Bangkit, berdiri, lepas tu macam terdorong ke belakang, terkejut dengan teruknya dosa yang dilakukan pemuda ni. Sambil berkata, sambil bersabda, hai fasik. Apa maksud fasik? Hai orang yang melakukan dosa, alangkah layaknya engkau masuk ke neraka. Maksudnya Rasulullah ni soalannya beremosi lah. Memang layak kau masuk ke neraka. Nak kata Rasulullah pun sampai hilang kawalan sebab dengar teruk sangat dosa kamu ni. Orang lain rogol orang hidup kan, ini rogol mayat yang tak boleh bergerak. Kalau orang hidup boleh juga dia meronta-ronta membela diri, tapi ini mayat dan dia tinggalkan dalam keadaan berjunub dan tanpa berpakaian. Hai fasik, alangkah layaknya engkau masuk ke neraka. Maka pemuda itu pun keluar dengan sedihnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 40 hari dan pada malam yang ke-40 itu, beliau telah menghadap ke langit sambil berkata. Lepas Nabi kata begitu, dia pun keluar daripada kota Madinah ni, dia bawa diri sampai 40 hari. Bertaubat kepada Allah. Sampai hari ke-40 itu, beliau telah menghadap ke langit sambil berkata, ya Tuhan Nabi Muhammad dan Nabi Adam dan Ibu Hawa, jika engkau telah mengampunkanku, maka beritahulah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jika tidak, engkau kirimkanlah api dari langit dan bakarlah aku di dunia dan selamatkanlah aku daripada seksa akhirat. Maka turunlah Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah memberikan salam, ia berkata, ya Muhammad, Tuhanmu telah memberikan salam kepadamu. Masya Allah. Doa pemuda tadi itu kan, sabar malam dia berdoa. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Tuhanmu telah memberikan salam kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dialah assalam, daripadanyalah salam dan kepadanyalah kembali segala keselamatan. Yang kita selalu baca selepas solat tu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Apa maksud dia? Allahumma antas salam, daripada ya Allah engkaulah yang memberi kesejahteraan. Wa minkas salam, daripada mulah kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, salam dan kepada mulah kembali segala kesejahteraan. Dan salam seperti ini juga pernah dijawab oleh siapa? Sayyidatina Khadijah. Pernah satu ketika Khadijah sedang menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Subhanallah, azan ya. Jadi kita berhenti lebih kurang dalam 2-3 minit untuk memberi ruang kepada azan, kemudian kita sambung balik. Praying on a corner.
La ilaha illallah Allahumma rabbah hazihi da'wati tamah wa salati wa qa'imah ahdi sayyidina Muhammadin wa salatu ala fadila wa syarafa darajatan wa ba'as maqamah mudalillazi wa anta innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita teruskan ya, lebih kurang dalam 20 minit lagi ya. Subhanallah, alhamdulillah. Kita baca sambungan dia. Maka turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Tuhanmu telah memberikan salam. Jibril alaihi salam bertanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ha. Jibril ni dia tanya Rasulullah beberapa soalan. Apakah engkau menjadikan makhluk? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah lah yang menjadikan aku dan seluruh makhluk. Lalu ditanya lagi, apakah engkau yang memberi rizki kepada makhluk? Jawab Rasulullah, bahkan Allah lah yang memberikan rizki untuk aku dan seluruh makhluk. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi, apakah engkau yang memberikan taubat kepada mereka? Ha, nampak tak cara Jibril bertanya? Sebab Rasulullah kan telah memberi hukum tadi, layaklah kamu ke dalam neraka tadi. Kemudian malaikat Jibril datang selepas berapa hari? 40 hari. Adakah engkau yang menciptakan makhluk? Tidak, aku dan seluruh makhluk Allah yang ciptakan. Adakah engkau yang memberikan rizki? Tidak, aku dan seluruh makhluk Allah yang beri rizki. Adakah engkau yang beri taubat? Tidak. Subhanallah. Apakah engkau yang memberikan taubat kepada mereka? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah lah yang memberikan taubatnya kepada aku dan mereka. Lalu Jibril alaihi salam berkata, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah hamba-Ku itu kerana aku telah memaafkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kembali pemuda tersebut dan memberitahunya bahawa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Allahu akbar. Nak kata hebatnya taubat pemuda ini sampai Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk memberitahu bahawa taubatnya telah diterima oleh Allah. Ha, maksudnya hebatnya taubat dia. Sampai Allah kirimkan Jibril untuk bagi tahu taubatnya dah diterima oleh Allah di dunia lagi. Sebelum dia mati, dia dah tahu taubatnya diterima. Maksudnya betapa tulusnya taubat dia. Masya Allah. Tiba-tiba saya teringat satu kisah. Seorang pemuda umur 17 tahun yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sa'labah. Pernah dengar tak nama Sa'labah? Umur pemuda ini sangat muda, 17 tahun kalau kita budak SPM. Bila dia telah memeluk Islam, dia telah mewakafkan diri dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suruhlah aku buat apa saja, aku akan buat. Aku akan turuti perintahmu, kehendakmu. Maksudnya dia mengabdikan diri nak berkhidmat kepada Rasulullah. Satu hari Rasulullah meminta Sa'labah pergi mendapatkan sesuatu. Lalu Sa'labah pergi. Dalam perjalanan dia, ada dia melintasi sebuah rumah seorang wanita. Pintu rumah tu terbuka sedikit, lalu dia ternampak aurat wanita tersebut. Ternampak ni bukan sengaja ni, ternampak. Bila dia dah ternampak aurat wanita tersebut, dia terus rasa ketakutan dan menangis teresak-esak. Dia menangis sampai dia lupa dah tentang pesanan Rasulullah suruh dapatkan sesuatu. Sampailah dia membawa diri dia sampai dia jumpa satu bukit dan satu gua. Dia duduk menyembunyikan diri dalam gua tersebut sebab dia bimbang kalau malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah bahawasanya dia telah melakukan dosa, telah melakukan maksiat. Ini cerita tak sengaja ni. Hari ni nak kira sengaja tengok maksiat, memang tengok tak kali-kali. Tak payah cakap lah, tengok TV lah contohnya. Tengok drama, tengok sinetron, tengok contohlah, tengok pembaca berita tu. Tutup aurat tak? Ha. Kadang seksi ketat pembaca berita. Kan suami kita orang lelaki kadang tengok-tengok tak kali-kali kan? Kata alah, dalam cerita lain dengan luar. Ha. Tapi orang yang soleh yang jadi, dia rasa mata tu tanggungjawab, yang tu pun dia tak nak tengok, tak apalah. Tak jadi apa pun kau tak tengok berita. Sekarang ni baca berita banyak sangat sumber kalau nak baca. Ada orang tak tengok 3 bulan, tak tengok berapa bulan, hidup elok je. Kalau dulu dah biasa rutin, siap pukul 8, terpacak depan berita. Mesti nak tengok, tak boleh ketinggalan. Tertinggal baca Quran waktu maghrib, tak apa. Jangan tertinggal tengok berita. Na'udzubillah, kena tukar dah rutin tu. Waktu antara mustajab doa kan, antara maghrib dengan isyak tu, waktu yang sangat mustajab doa. Na'udzubillah. Jadi nak sebutnya, pemuda ni, tersalah tu tak sengaja, tu pun sekejap je. Dia punya rasa berdosa, dia menangis, mohon taubat dengan Allah berhari-hari dalam
gua tu, dalam bukit tu, dalam gua tu, sampai Rasulullah panggil Sayyidina Umar, wahai Umar, tolong cari Sa'labah. Dah berapa hari dia menghilangkan diri. Ha, mana Sa'labah pergi ni? Rasul menanti-nantilah. Sampailah ketika Sayyidina Umar dapat jumpa dia tu, tengah bersembunyi tu dalam keadaan lemah lalai, 3 hari tak makan apa. Dah tak makan, tak minum apa, lembek dah badan dia. Sampai dia terpaksa, maksud Sayyidina Umar terpaksa papah dia jumpa Rasulullah. Sampai masa pertama kali dia jumpa, Umar jumpa dia, dia tanya Umar, wahai Umar, telah sampai ke Jibril dah bagi tahu ke Rasulullah? Punya dia ketakutan. Dah sampai ke cerita tentang aku kepada Rasulullah, wahai Umar? Sebab aku telah melakukan dosa. Padahal dosa kecil tu, kan tak sengaja tengok, istighfar hilanglah. Nak kata hakikat orang yang memahami hakikat dosa, kita ni tak sedar ni, kita ni banyak dosa ni. Itu yang tidur tenang, makan kenyang, senyum, jalan selesa, duk fikir lagi, kita ni minggu depan nak pergi jalan mana? Bulan depan nak jalan mana? Ujung tahun ni kita pergi jalan Turki ya? Ha, ustazah tu ada buat rombongan. Maksudnya yakinnya kita hidup sebulan lagi hujung tahun, tapi kita tidur malam tak rasa pun ketakutan, takut esok mati. Kita lebih yakin hidup berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berbanding yakin mati itu bila-bila masa. Betul tak ni? Itu nak cakap kita ni orang yang berdosa tapi tak sedar berdosa ni. Ha. Bukan saya cakap ni, bukan saya marah ni. Cakap diri sendiri ni, cakap diri sendiri. Ha. Lagi teruk orang yang bercakap ni sebenarnya. Ha. Ni muhasabah kita. Sa'labah ni sampailah dia diusung, bawa kepada Rasul. Rasul letak kepala atas riba. Betapa hebatnya pemuda umur 17 tahun. Bila Rasul letak kepala atas riba, Sa'labah tarik kepala. Wahai Sa'labah, kenapa kamu menjauhkan dirimu daripadaku? Rasulullah, aku tidak layak. Kepalaku tidak layak sebab aku banyak dosa ya Rasulullah. Bukan dosa apa, tersalah tu je. Sampailah keadaan dia dah nazak, dah kegeringan. Maksudnya peringkat sampai dekat nazak ni. Rasul tanya, apakah yang kamu mahu ya wahai Sa'labah? Aku mahu bersamamu ya Rasulullah. Apalagi yang kamu mahu? Aku mahu diampunkan dosaku ya Rasulullah. Apa lagi yang kamu mahu wahai Sa'labah? Aku mahu syurga Allah wahai Rasulullah. Apa yang kamu mahu itu wahai Sa'labah, kamu akan mendapatinya. Akhirnya Sa'labah meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Meninggal pada pangkuan Rasulullah, atas riba Rasulullah. Apa kelebihan Sa'labah? Bukan orang hebat, bukan orang alim, bukan pejuang, bukan pergi berjihad. Tetapi kerana dia seorang pemuda yang dalam hatinya rasa takut akan dosanya. Inilah golongan yang dijamin dalam syurga. Kita ni macam mana? Berjalan tamu ke bumi Allah tak rasa berdosa. Macam mana tahap kita ni? Ha? Dengan suami tak rasa berdosa bila tinggikan suara, bila melawan. Ha, dengan anak tak rasa berdosa, padahal kita tak didik anak tu dengan baik masa kecil, tapi bila dia buat kesilapan bila besar, kita duk marah-marah dia. Sedangkan kita derhaka dulu kepada anak sebelum dia derhaka kepada kita. Ini disebut oleh Sayyidina Umar. Ha, kita tak rasa berdosa, kita mengutuk, menghina, pandang orang dengan pandangan hina, kita tak rasa berdosa dan sebagainya. Na'uzubillah min zalik. Nak cerita sikit lagi pasal Sa'labah ni. Bila sampai masa Rasulullah nak pergi, Nak pergi menziarahi di kubur. Masa ni para sahabat dah penuh di kawasan kubur ni. Dah penuh kan. Bila sahabat nampak Rasulullah nak datang menziarahi kubur Sa'labah yang baru lepas ditanam ni, masing-masing bagi laluan yang luas kepada Rasulullah. Bagi laluan dah, nampak Rasulullah nak lalu. Tapi Rasulullah lalu dengan macam sempit, susah payah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah laluan untukmu kami dah luaskan, kami dah lapangkan? Rasul kata, kalau kamu nampak dengan mata penglihatanku, kamu akan nampak betapa penuh dan ramainya para malaikat Allah turun untuk menyolatkan Sa'labah. Turun sama-sama untuk solatkan jenazah Sa'labah, sama-sama menyemadikan, menanam, mengiringi jenazah Sa'labah ke kubur. Hebatnya kisah orang yang memahami erti dosa dan mengerti erti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kedudukan kita? Ya Allah, boleh tak 10% nak sama dengan orang yang begini? 10% pun jauh, betul kan? Dapat 0.1% pun jadilah 1%, 2%, 3%. Bahkan ada orang, kita ni kadang bangun tengah malam, kita kadang tertanya, kenapa susah nak alih air mata, betul tak? Bangun kiam mulai dah ni, solat tahajud, tapi bila doa tu, contoh sambil ngantuk, kadang masa tahiyat tu boleh terlelap, dah baca tahiyat belum?
Tu memang selalu berlaku. Kalau bangun tengah malam kan, mengantuk tu, dah baca tayat, baca je lah balik. Kalau kita terlelap masa tahiyat, sah tak solat kita? Okey. Terlelap ketika tahiyat, ketika punggung kita kan rapat, sah. Maksudnya bukan sampai bermimpi siap berdengkur ni, terlelap. Kan boleh terlelap sekejap. Terlelap ketika berdiri, ketika rukuk, selain daripada tu, batal. Ini cerita terlelap ketika duduk. Masa tu kan, tahiyat akhir kan dalam keadaan kita punya duduk tu kan rapat. Duduk pula atas keras, kalau kita terlelap atas sofa dalam rumah, itu tak sama kalau duduk atas kursi yang keras, boleh dimaafkan, tak batal wuduk. Tapi kalau atas sofa yang lembut, batal. Walaupun kita terlelap sebab mungkin ada keluar angin tapi kita tak sedar. Lagi kalau mimpi. Saya duduk tetap, Ustazah, tetap dengan kuliah daripada awal sampai akhir saya tidur dekat surau. Tapi tetap tak bergerak. Mimpi tak? Oh, mimpi juga. Memang batal. Kalau dah mimpi sedar tak bergerak? Tak sedar, tidur lena tu. Tu masuk fik sikit lah. Sebab saya lebih kepada background syariah. Tapi belajarlah tasawuf sikit-sikit kan. Sebab nak menyucikan hati kan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita ni dah dekat 1 jam kan. Pukul 9 lagi 5 minit nak berhenti ni. Penutupnya, para ibu sekalian, para jemaah yang dihormati sekalian. Apakah ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah, yang pertama, meninggalkan terus maksiat yang dilakukan. Kalaulah masa tengah mengumpat tu rasa berdosa, terus bangun, terus tinggal. Buatlah alasan apa pun. Dan nak cepatlah lupa ada janji. Dan nak pergi tandas tak boleh tahan. Apa-apa. Rasa berdosa masa tu, terus tinggalkan dosa tu. Tapi kadang masa mengumpat ni boleh selang dengan istighfar. Astaghfirullah, betul ke dia macam tu? Allahu Akbar, ya Allah. Dan tak sangka Allah, 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 Allah. Sambung lagi ngumpat tu. Itu memang istighfar yang mengejek Allah. Buat maksiat tu kan? Na'udzubillah min zalik. Terus tinggalkan maksiat tersebut. Contoh orang yang rasa berdosa, dia tak tutup aurat. Terus tutup aurat. Rasa berdosa, dia tak tegur suami berapa hari. Terus tegur suami. Maksudnya kena tinggalkan terus. Walaupun jelas suami yang salah. Jelas suami yang salah. Orang yang rasa diri dia bertaubat, maksudnya rasa berdosa, dia tak akan melambatkan minta maaf dengan manusia. Dia tak akan menangguhkan menunaikan hak orang lain. Ada hutang, cepat segera bayar hutang. Ini ciri-ciri orang yang rasa diri dia berdosa. Sebab takut mati bila masa dalam keadaan tak melunaskan lagi hak orang lain. Tak payah tangguh, saya kira bayar 300 bulan. Tapi duit ada dalam bank tu. Bayar je sekaligus kalau ada. Tak payah nak ansur-ansur. Sebab Allah tahu kita sebenarnya mampu nak bayar penuh. Tapi kita nak ansur-ansur sebab kita nak beli noza. Contohlah. Kita ada nak beli benda lain. Jadi bayar hutang ansur-ansur sebab nak simpan bahagian lain. Sedangkan kalau orang yakin mati bila masa, dia nak segera bayar hutang orang. Na'udzubillah min zalik. Walaupun orang tu setuju, tapi sebab takut mati tu tadi tu. Sebab kan pernah Nabi dibawa seorang mayat, Rasulullah tanya, adakah dia ada hutang? Sahabat kata, tidak ada, Rasulullah. Rasul terus jadi imam solat jenazah. Datanglah jenazah kedua, Rasul kata, adakah dia ada hutang? Ada ya Rasulullah. Rasul tak nak solat jenazah. Sampai ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku akan membayar hutang baginya. Barulah Rasulullah solatkan jenazah. Bukan Rasulullah sombong ke tak? Rasulullah bersabda selepas itu, sesungguhnya semua dosa orang yang mati syahid itu diampunkan Allah kecuali hutang. Nak kata beratnya hutang ni. Hutang dengan manusia ni. Kita kalau bank lalu kot Maybank tak ada rasa apa-apa. Bukan malu dekat Maybank tu. Hutang dengan bank, hutang dengan institusi kewangan tu cerita lain sebab dia ada syarat dia, betul kan? Kalau nak tunggu bayar semua tu memang tak ada benda lain, tak ada kerja. Ini hutang dengan manusia ni. Yang mana manusia ni menunggu-nunggu penyelesaian lunasnya hutang daripada kita balik ni. Tengok siapa yang kita tak bayar hutang tu, cepat-cepatlah. Orang kata saya tak mampu nak bayar hutang awak. Cash minta maaf, ada lagi balance 3,000 kan. Orang tu kelip-kelip tengok gelang kita yang tebal tu. Maaflah, saya tak mampu lagi. Jadi bulanan saya konsisten bayar 500. Ada 3,000 lagi kan, lagi 3 bulan. Lagi apa bulan tu? Lagi 6 bulan habislah 3,000, 500, 500. Minta maaflah ya. Nampak tu tebal tu, bergelip-gelip tu.
Ha, kau minggu depan pergi Bangkok. Oh, tak mampu. Kalaulah orang tu tak redha kan, kita dalam keadaan apa? Nabi sebut kan, seorang mukmin itu, maksudnya hutang tu dia memelenggu leher dia. Selama dia tidak melunaskan hutang dalam keadaan dia mampu membayar hutang, ada hadis Nabi yang lain, sekiranya seorang hamba itu, seorang saudara itu, dia menangguhkan bayar hutang dalam keadaan dia mampu membayarnya. Ini bukan cerita tak mampu, mampu, tapi dia nangguhkan. Ia ibarat mengambil hak saudaranya secara paksa. Faham tak? Secara paksa. Soalannya macam dia mencuri, dia mengambil hak padahal dia mampu nak bayar. Tapi dia nak juga ikut perjanjian dulu padahal dia dah mampu dah. Dah mampu bayarlah segera. Ha. Nabi kata membelenggu leher tu maksudnya dia takkan tenang selagi mana tak bayar hutang. Itulah jawapannya. Sebab apa solat tak tenang, tak khusyuk, kenapa zikir tak nikmat, bangun malam tak dimenangi? Rupanya dia ada tak lunaskan hak orang yang patutnya dia dah mampu nak lunaskan. Kalau sampai terpaksa gadaikan gelang, gadailah. Baik berhutang dengan Arohnu. Arohnu tak apalah. Maksudnya betul kan? Gi gadai dapat 3,000 Arohnu. Bayar bulanan RM60. Tapi boleh bayar hutang orang ni selesai. Tinggal lagi dia nak kena bayar konsisten nak dapat gelang dengan Arohnu. Kalau meninggal lah gelang tu dapat ke Arohnu. Maksudnya ada cagaran. Ha, nampak tak? Ini orang yang faham hakikat dosa, hakikat taubat, hakikat mati bila masa. Ha, subhanallah. Jangan tanya saya, ustazah ada tak hutang orang? Sudah. Sendiri jawablah. Allahu akbar. Syarat taubat yang pertama, terus tinggalkan maksiat tersebut. Immediately. Rasa berdosa tak tutup aurat, ramai mana orang rasa berdosa tak tutup aurat, tapi terus juga. Belum masa lagi, nantilah tiba masa. Jadi kalau dia istighfar pun, dia mohon ampun pun dengan Allah, ya Allah aku mohon ampun ya Allah sebab aku tak tutup aurat, tapi esok tak tutup aurat juga, taubatnya tak diterima. Faham kan? Syarat taubat diterima, yang pertama tinggalkan terus larangan Allah, buat terus perintah Allah terus. Ha. Yang kedua ialah menyesali perbuatan tersebut. Menyesal. Ha, bukannya astagfirullah dah cukup 1,000 bak sini remote tu Umi nak tengok TV. Ha. Masuk lepas istighfar cukup 1,000 tu kan, tak ada rasa macam mohon ampun sambung tengok TV. Ha. Ataupun tengah iklan tu dia istighfar. Istighfar ni mohon ampun ni mesti kena ada rasa menyesal. Ha. Sebab saya sebut gitu sebab ramai kita istighfar tak rasa menyesal ni. Itu hanya zikir je namanya. Istighfar mesti rasa menyesal. Yang ketiga adalah berjanji dengan Allah tak mengulangi dosa tu. Pertama, tinggalkan terus dosa tersebut. Yang kedua, menyesal, rasa bersalah, rasa berdosa nampak kat muka tu. Lepas tu yang ketiga, berjanji, ya Allah aku berjanji aku takkan ulang lagi, ya Allah aku berjanji takkan ulang lagi, aku takkan buat lagi, ya Allah. Berjanji kalau dengan manusia, berjanji dengan manusia. Bang, saya minta maaf. Maksudnya dosa manusia, selesai manusia. Taubat dengan Allah, taubat dengan Allah lah. Tapi dengan manusia, ada tambahan yang keempat, kena settle dengan manusia. Bang, saya minta maaf, saya takkan ulang lagi. Kalau saya keluar dari rumah, saya akan minta izin dengan awak. Saya takkan ulang lagi. Minta maaf lah. Saya takkan ini lagi apa yang awak marah saya. Contoh, maksud minta maaf dengan manusia. Berjanji dengan Allah ataupun berjanji dengan manusia takkan ulang. Lepas sebulan, ulang lagi. Contoh, lepas sebulan, ulang lagi. Sahabat bertanya, adakah taubat hari itu diterima Allah ke tidak? Sebab lepas ataupun lepas 2 hari, ulang lagi. Lepas 3 hari, ulang lagi. Adakah taubat hari itu diterima Allah ke tidak? Jawapannya, insyaAllah Allah dah terima taubat hari itu. Sekarang buat dosa balik, jadi ulang balik taubat yang sama tadi. Kena ulang balik. Memang kita tak akan sunyi hadis Nabi SAW. Al-insanu la yakhlu anil khat'i wan nisyan. Manusia takkan sunyi, takkan terlepas. Selagi mana dia hidup, ada nyawa, takkan sunyi dia daripada melakukan dosa dan juga khat'i wan nisyan, melakukan dosa dan juga lupa. Jadi mudah-mudahan, Imam Syafi'i antara doanya, mudah-mudahan ketika aku mati, ketika itu aku sedang bertaubat bukan dalam maksiat. Padahal tak tahu bilalah Imam Syafi'i ini buat maksiat. Tapi punyalah dia tu tawaduk dengan Allah, dia punya doa, ya Allah ambillah nyawaku saat aku bertaubat bukan saat aku buat maksiat. Jadi kita ni maksiat dengan taubat silih berganti. Ini sifat orang mukmin. Tapi bukannya dengan tak apalah kita bila lagi nak jumpa. Lepas ni bertaubatlah. Tak apa je cakap ni. Yang begitu awal-awal lagi taubat ditolak. Faham tak?
Contohlah nak nikah anak, tak apalah, bukan selalu nak nikah. Pakai je lah apa kalau pakai. Alah, hari menikah sekalinya, nanti orang salam, salam je lah. Kan? Pengantin yang main mana? Salam dengan semua orang. Yang macam ni seolahnya dia merancang dosa dan merancang taubat setelah dosa. Dia seolahnya mempermainkan Allah daripada awal-awal lagi. Faham tak? Ha. Ha. Na'uzubillahi min zalik. Tak apalah, bukan selalu, sekali je. Nanti bertaubatlah, berjemaah kamu suami isteri. Hari kahwin tu campur dengan muziknya, lepas tu buat karaoke-nya. Pengantin pakai ketatnya, tudung atas dadanya. Kita kata nak bina masjid, masjid tak boleh dibina di atas tanah yang haram. Allah tak terima. Bermula daripada tu, dia tinggalkan Allah awal permulaan nikah. Na'uzubillah, Allah akan tinggalkan dia dalam perkahwinan dia. Allah tak jaga perkahwinan dia. Sebab hari pertama lagi dia tak jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Na'uzubillah min zalik. Banyak tu kalau kita nak sentuh, banyak benda, betul kan? Banyak benda dosa kita sebagai seorang ibu bapa kadang tak bertegas dengan anak-anak. Subhanallah. Mungkin ada satu soalan ke para ibu sekalian? Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. 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 Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya hati manusia itu berbolak-balik lebih banyak, lebih dahsyat, lebih teruk daripada air yang menggelegak. Pernah tengok air menggelegak? Kan blub 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 blub, masuk bolak-balik, bolak-balik. Rasulullah kata, hati manusia itu lebih kuat bolak-baliknya, lebih kerap. Kejap baik, kejap tak, kejap ni, betul tak berbolak-balik? Kejap kita soleha, kejap sabar, kejap marah, kejap macam baik, lembut, tiba-tiba jadi singa, tiba jadi raksasa, kan? Ha, betul. Ha. Bukan ajar je, bukan akak je. Yang bercakap pun sama. Kan? Nampak lembut, macam soleha, macam tenang je. Oh, kat rumah Allah saja yang tahu. Kadang lepas marah kan, tanya suami, bang, agak-agak orang sebelah dengar tak? Sebab rasa macam kuat sangat je. So, dia kata tak apa, selamat. Selamat, jangan bimbang, selamat. Orang tak tahu Ustazah ni, ni suara tertinggi. Allahu Akbar, subhanallah. Ada waktunya kita luar kawalan. Ada waktunya kita teruk. Ada waktunya kita baik. Berbolak-balik. Setiap saat berbolak-balik. Sebab itu Nabi ajar satu doa. Satu doa. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tak ingat bahasa Arab. Janganlah sampai nak hafal dulu baru baca doa ni. Ha, bila tanya lagi sebulan amat, tak hafal lagi. Itu masalah orang kita. Bahasa Melayu je. Tapi kalau boleh hafal dalam hadis Nabi, itu lagi barakah lah. Sebab kita hafal berdasarkan lisan Nabi. Maksudnya hadis Nabi tu. Nabi ajarkan satu doa. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku. Ala dinika, di atas agamamu. Wa ala ta'atika, di atas ketaatan kepadamu. Ha, nak doa bahasa orang apa ni, orang mana ni, orang Margosa pun tak apa. Ya Allah, tetapkanlah hati Dan ni, ha contohlah, atas ketaatan padamu, atas agamamu, macam itulah ya Allah. Ikutlah ya Allah, mana-mana bahasa yang mudah bagi kita. Tapi maksudnya, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Subhanallah. Dan ada satu doa sebagai penutup, kita pun tak tahu jumpa balik bila lagi. Antara ciri-ciri orang yang sentiasa dijaga oleh Allah, dia tak pernah tinggalkan doa ni. Kita ni jaga diri sendiri ke siapa yang jaga ni? Allah ya Hafiz ya Muhaimin, Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi, yang jaga kita. Jangan sekali-kali kita rasa kita yang jaga diri kita. Bahkan lebih teruk kalau kita yang mengaku kita jaga anak kita. Mak yang jaga engkau daripada kecil sampai besar, mak tak tidur malam. Ha, tu lagi dahsyat tu. Mak yang besarkan kau daripada kecil sampai kau dah besar macam ni. Allah ya kabir, ya mutakabir, yang membesarkan anak kita. Allah maha besar. Yang jaga anak kita, Allah ya hafiz ya muhaimin. Kadang kita kata, mak bagi engkau makan lah. Allah ya razak, yang bagi makan anak kita. Ha, subhanallah, Allahu Akbar. Wassalam. Okay. Jadi nak sebutnya,
Antara ciri orang yang merasakan diri dia dijaga oleh Allah dan ciri orang itu memang dijaga oleh Allah, dia tak tinggalkan satu doa yang Rasulullah pesan kepada Mu'az. Nabi sebut, wahai Mu'az, ana uhibbuk, wahai Mu'az, aku mencintaimu wahai Mu'az, aku sayang kepadamu ya wahai Mu'az. Bila Nabi mula dengan mukadimah seperti ini, sebenarnya Nabi nak menyampaikan satu pesanan yang sangat penting. Macam kita lah, kalau nak pesan dekat anak tu jangan direct, mari sini Ma nak pesan sikit, mari sini Wan nak cakap sikit. Yang tu memang gede bel lah Wan tu kan. Wan ada kuasa veto kan. Mari sini Wan nak cakap sikit. Jania panggil. Tapi kalau Wan ni hikmah, ikut cara Rasulullah, mari sini Wan nak cakap, Wan nak cakap sikit. Wan sayang sangat dekat cucu Wan ni. Nampak tak? Itu cara Rasulullah. Bila nak sampaikan nasihat, dia buka dulu pintu hati. Kita ni tak ada buka-buka terus masuk. Sebab tu budak tu blur. Yo lawan, dia pun tak masuk apa, dia cuma nak layan Wan tu je. Asalkan cakap yo. Bila Wan tanya, faham tak? Yo Wan, apa dia? Tah. Sebab hati tu tak buka lagi, kita dah bagi-bagi memang tak masuk lah. Jadi kaedah Rasulullah, Rasulullah sebut dengan perkataan yang indah. Wahai Mu'az, ana uhibbuk, aku sangat sayang pada kamu. Bila Mu'az dengar ni, kembang hati, betul kan? Rupanya Rasulullah nak bagi satu pesanan yang sangat istimewa. Jangan tinggalkan. Rasulullah kata, setiap kali selepas kamu solat, jangan tinggalkan doa ini, wahai Mu'az. Kita pun kena buatlah. Kalau Mu'az sahabat Nabi, Nabi pesan macam tu, kita apatah lagi. Doa ni dah ramai orang hafal, cuma tak tahu sumber doa ni. Kemudian Nabi ajarkan doa itu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, dalam bersyukur kepadamu, dalam memperelokkan, memperindahkan ibadahku. Subhanallah. Doa ni kita minta dengan Allah. Ya Allah, bayangkan kalau kita duduk depan suami, kita cakap dekat suami kita, bang tolong saya supaya mencintai awak. Bang tolong saya supaya saya selalu ingat awak. Macam mana nak tolong tu? Awak kalau macam saya dah lupa ke awak, awak mesej lah saya. Awak ingatkan saya supaya cakap terima kasih, macam mana tu? Bila saya lupa nak ucap terima kasih, awak minta lah. Terima kasih mana? Macam tu lah kan. Seolahnya kita minta tolong dengan orang tu ingatkan kita. Kalau saya lupa nak berterima kasih, awak ingatkan saya ya. Kalau saya lupakan awak, awak ingatkan saya supaya ingat awak ya. Nampak tak? Indahnya pesanan tu. Seolahnya kita minta tolong dengan Allah. Ya Allah, Allahumma a'ini, ya Allah bantulah aku. Ala zikrika, dalam mengingatimu ya Allah. Wa ala syukrika, dalam berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu ya Allah. Wa ala husni ibadatika, dalam memperelok dan memperindahkan ibadahku. Subhanallah. Akhirnya kita jadi orang yang macam mana? Susah ingat Allah, senang ingat Allah, gembira ingat Allah, sedih ingat Allah, sakit ingat Allah, sehat ingat Allah, sempit ingat Allah, lapang ingat Allah. Berkat doa kita setiap kali lepas solat, ya Allah bantu aku untuk sentiasa ingat kepadamu. Susah syukur juga, bukan senang saja. Sakit pun syukur. Walaupun demam teruk, syukur ya Allah aku bukan demam dengki. Walaupun aku demam teruk, walaupun hilang 1,000, syukur ya Allah jiran aku hilang kereta, kita hilang 1,000. Maksudnya dalam susah pun ada syukur, akhirnya dia tak rasa berat. Dalam sempit pun syukur, kena minta tolong dengan Allah. Ini adalah hamba Allah yang istimewa saja yang Allah beri, tapi kena usaha dengan doa. Wa ala husni ibadati, dan sentiasa memperindahkan ibadah. Tak ada rasa, oh dah solat 5 waktu, awal waktu okeylah tu. Tapi nak indahkan lagi. Dah awal waktu dah, nak indahkan lagi. 10 minit sebelum dia dah tunggu. Rasulullah kan sunnah dia baca Al-Quran dulu sebelum masuk waktu. Maksudnya sentiasa dia memperindah, memperelokkan ibadah. Macam mana dah dapat tahap ni? Nabi dah bagi tips dia. Iaitu jangan tinggalkan doa ini setiap kali lepas solat. Mungkin lepas 1 tahun beramal, lepas 2 tahun beramal, mungkin lepas 3 tahun beramal, baru kita dapat Allah makbul doa. Kita akan jadi 3 ciri ni. InsyaAllah, ini antara ciri-ciri ahli syurga Allah, yang dijamin syurga, yang diharamkan neraka oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Setakat itulah kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf salah dan silap.
Sudah tentu saya ada buat banyak kesilapan dalam menyampaikan ilmu Allah. Mohon ampun dengan Allah, mohon kemaafan daripada sahabat-sahabat semua. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin.